Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2015 28,51 juta penduduk. Ini artinya angka kemiskinan menurun 80 ribu orang jika dibandingkan dengan bulan Maret 2015. Meski penurunan secara persentase jumlah penduduk miskin pada September 2015 masih mencapai 11,13% dari total penduduk Indonesia. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Suryamin, karakteristik penduduk miskin di antaranya berada di sektor pertanian dan buruh. Jumlah anggota keluarga miskin juga relatif banyak, yakni 4 hingga 5 orang. Untuk itulah, Suryamin menegaskan penurunan angka kemiskinan perlu strategi khusus. Seperti jika pendidikan hanya sampai sekolah dasar dan usia 50 tahun harus bekerja sebagai apa.